Halo semuanya, selamat datang di video panduan mendaftar dan mengikuti acara 1X Connect 2022. Pertama, buka browser kamu dan langsung kunjungi website 1xconnect.apps.binus.ac.id. Ketika kamu sudah tiba di halaman home, terdapat dua opsi yang bisa kamu pilih. Pertama, kamu bisa langsung login menggunakan email Gmail yang kamu miliki. Caranya, klik tombol login with Google, lalu klik alamat Gmail milikmu yang akan digunakan untuk login. Setelah itu, kamu sudah bisa masuk ke dalam lobby virtual exhibition 1X Connect 2022. Selain login menggunakan Gmail, Anda juga dapat mendaftar menggunakan email di domain dengan mengklik tombol register. Kemudian, input nama Anda, kemudian email, lalu asal institusi Anda, nomor telepon aktif, password, dan kemudian masukkan ulang password untuk mengkonfirmasi kecocokan password Anda. Setelah itu, pastikan Anda sudah mencentang tombol I agree to the terms and condition. Dan jika sudah, Anda dapat mengklik tombol join now. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, Anda dapat langsung masuk ke dalam lobby dengan menekan tombol login. Lalu masukkan email dan password yang sudah kamu daftarkan sebelumnya. Setelah berhasil login, maka Anda sudah bisa masuk ke dalam lobby virtual exhibition 1X Connect 2022. Di sebelah kiri lobby virtual, Anda dapat menemukan berbagai menu yang berkaitan dengan pameran. Menu yang pertama yakni virtual exhibition, di mana Anda akan dapat langsung melihat berbagai virtual booth yang ada di dalam event 1X Connect 2022. Menu selanjutnya adalah floor plan, di mana Anda dapat melihat dana lokasi dari masing-masing tenan. Selain itu, terdapat juga menu review us, di mana Anda dapat memberikan kritik dan saran Anda mengenai event 1X Connect 2022 ini. Menu selanjutnya adalah menu error atau bug report, di mana Anda dapat mensubmit laporan error di 1X Connect 2022, khususnya pada web desktop. Dan menu selanjutnya adalah menu highlight, di mana kamu dapat menyaksikan highlight event 1X Connect 2022. Selain itu, terdapat pula menu visitor setting, di mana Anda dapat melengkapi data diri Anda pada account setting dan memilih bahasa pada language setting. Lalu, apabila Anda melihat pada bagian bawah di tengah tampilan hall, Anda juga akan menemukan berbagai menu yang dapat meningkatkan keseruan experience dalam virtual exhibition 1X Connect 2022. Yang pertama, terdapat menu character view, di mana Anda dapat memilih menu first person view atau third person view. Selanjutnya, terdapat pula pilihan tutorials di mana Anda dapat melihat berbagai tutorials teknik untuk menavigasi dalam platform virtual exhibition 1X Connect 2022. Lalu, Anda dapat menekan tombol hotline untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai 1X Connect 2022, baik itu melalui WhatsApp, email, ataupun website. Pada virtual exhibition ini, Anda juga dapat berfoto bersama dan juga berselfie dengan menekan tombol take photo. Selain itu, Anda juga dapat melihat berbagai jadwal webinar melalui menu meeting schedule. Tampilan avatar yang Anda gunakan juga dapat di custom dengan mengklik menu select avatar. Pada menu ini, Anda juga dapat mengubah tampilan serta warna baju avatar Anda. Lalu, Anda juga dapat menggunakan berbagai menu yang ada di bagian kiri atas, yakni menu setting untuk menentukan tampilan keseluruhan dari virtual exhibition, menu sound untuk menyalakan atau mematikan background music, menu minimap untuk mempermudah Anda menemukan booth mana yang ingin Anda kunjungi, menu multiplayer di mana Anda dapat berinteraksi dengan visitor lainnya, menu lobby untuk kembali ke lobby, dan menu auditorium di mana Anda dapat mengikuti berbagai webinar seru dari para exhibitor yang hadir. Di dalam auditorium, Anda dapat bergeser dan melihat view secara 360 derajat. Anda juga dapat mengklik poster di bagian kanan dan kiri, serta mengklik tampilan webinar agar dapat Anda lihat secara full screen. Pada bagian kanan bawah, Anda dapat mengklik menu auditorium live chat agar dapat berbincang dengan visitor lain dalam auditorium. Anda juga dapat mengklik menu chat untuk dapat berkomunikasi secara private dengan pengunjung lain, berkomunikasi di grup tenant, dan secara publik pada seluruh exhibitor. Apabila Anda ingin kembali ke menu hall utama, Anda dapat mengklik tombol call.
Di dalam menu Hold terdapat juga menu Select Exhibitor untuk memilih langsung booth mana yang ingin Anda kunjungi. Menu Point Click untuk memilih bagaimana Anda dapat menavigasikan pergerakan. Dan Visitor View untuk dapat mengubah tampilan atau pandangan Hold WordX Connect 2022. Di dalam Virtual Booth, Anda dapat berkonsultasi atau berbincang secara real time dengan mengklik avatar, lalu memilih menu Live Chat, Kontak, ataupun Meeting Schedule. Kemudian, Anda dapat mengklik ikon Information untuk melihat informasi detail mengenai exhibitor. Anda juga dapat melihat galeri dengan mengklik Image Gallery untuk melihat detail poster dan banner, serta menonton video mengenai exhibitor dengan mengklik View Video. Terakhir, apabila Anda ingin meninggalkan hall dan lockout, Anda dapat mengklik menu lobby dan klik tombol lockout di sebelah kiri bawah. Teman-teman, jangan lupa untuk daftarkan diri Anda di event WordX Connect 2022 di link wordxconnect.apps.binus.ac.id ya. Sampai jumpa di event WordX Connect 2022.